Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di video kali ini kita akan compare dari kedua brand, yaitu brand Vivo sama brand Xiaomi. Untuk brand Vivo di sini ada Vivo V23e, dan untuk Xiaomi di sini ada Poco X3 GT. Dan untuk harganya kedua handphone ini dibanderol dengan harga 4.399.000. Jadi di harga yang sama, lebih rekomen yang mana? Coba simak video ini sampai selesai. Dan ini saya ambil di resolusi 1080, frame per secondnya di 30 frame per second. Kita coba bawa ke luar ruangan. Agak aneh ya. Luar ruangan hasilnya seperti ini. Kita agak cepat jalannya. Sedikit berbeda untuk resolusi kamera depan. Ini resolusinya untuk Vivo resolusinya 50 megapiksel, sedangkan untuk Xiaomi ini resolusinya 16 megapiksel. Namun untuk kamera belakang ini sama-sama di 64 megapiksel. Oke, dan sekarang kita coba recording kamera belakang. Apps, dan ini dia untuk perekaman kamera belakang. Ini saya ambil di resolusi paling bawah ya, di 1080, frame per secondnya di 30 frame per second. Hasilnya seperti ini. Kita coba bawa jalan. Oke, dan ini dia untuk di 1080 60 fps. Saya sudah aktifkan, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kita coba ke warna ya. Coba zoom. Oke, dan ini dia untuk 4K di Xiaomi Poco GT, dan 1080 30 frame per second di Vivo V23e. Dan sekarang kita tampilkan untuk hasil foto kamera depan dan kamera belakang.